dalam rangka Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2021 dan pemberian penghargaan. Siap. Laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat memperingati hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia yang kita cintai ini, yaitu Hari Sumpah Pemuda ke-93 tahun 2021. Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada tokoh pemuda tahun 1928 yang telah mendeklarasikan Sumpah Pemuda sehingga menjadi pelopor pemuda untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia sekaligus menjaga keutuhan NKRI. Hari Sumpah Pemuda ke-93 kali ini mengambil tema Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Pemuda yang memiliki karakter yang tangguh adalah pemuda yang memiliki karakter moral dan karakter kinerja. Pemuda yang beriman dan bertakwa, berintegritas tinggi, jujur, santun, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan tuntas. Tema Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh sesungguhnya diperuntukkan untuk seluruh elemen bangsa. Tetapi bagi pemuda menjadi keharusan, karena di tangan pemudalah Indonesia bisa lebih maju, khususnya para pemuda yang kami banggakan. Dalam hal ini di lembaga pendidikan adalah calon-calon generasi polisi masa depan, para siswa sekalian, Batalion Andakara Dharma Laksana. Semangat para pemuda dalam menatap dan ikut membangun dunia harus terus menjadi obor penyemangat bagi pengabdian pemuda Indonesia. Mari kita bersama-sama dengan segala perbedaan, dengan segala macam suku bangsa, dengan berbahasa yang berbeda-beda, tapi kita tetap satu bangsa Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda ke-93. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.